Bang, berarti termanfaat ya berarti Pak? Ya? Termanfaat kan berarti? Sangat Pak, sangat bermanfaat. Kalau kita tinjau dari sisi manfaatnya, okay, sangat bermanfaat sekali. Secara umum di RT 3 pun sangat bermanfaat dan begitu juga di RT 1 karena dengan adanya IPAL semua kotoran dan air-air dari masyarakat itu lari ke IPAL sehingga saluran-saluran kering. Itu ditinjau dari sisi manfaatnya Pak. Terus air tanahnya juga pastinya tidak terkontaminasi dengan bakteri. Kalau dulu kan udah spiteng, kalau sekarang ditaruh di satu titik. Hanya ada sedikit kendala. Kalau kita bicara secara khusus, ini bicara di Kembang Melati, bisa jadi kendala di secara umum. Kendalanya apa? Ini masalah perawatan. Masyarakat biasanya kalau sudah diberikan ya sudah diterima, dan ini masalah perawatannya mereka ya kalau bukan ada pengurusnya ya nggak jalan. Sementara tempo hari yang sudah dibentuk pengurus juga tidak jalan karena tidak ada ya bahasanya pemimpin yang ojok-ojokin tuh. Kalau dulu kan katanya dibentuk ada anggaran perawatan, ada biaya apalah dulu itu. Tidak jalan itu. Sehingga untuk di Kembang Melati ini perawatan yang kurang. Kalau untuk manfaatnya sangat bermanfaat sekali. Nanti bisa kita buktikan, kita bisa saksikan ke langsung kalau memangnya berlihat, kita keliling. Jadi ini perawatannya saja Pak yang kurang. Karena kita juga mungkin orang kan kalau ditunjuk mungkin dikasih fasilitas atau dikasih ya honor lah. Mau, kalau nggak dikasih itu ya mereka ngurus juga agak sulit. Saya udah coba, tolonglah dirawat. Sebagai RW saya udah bilang nih, tolong dirawat. Ini kan punya pemerintah sudah memberikan kepada kita, tapi kita harus ngerawat sendiri. Tapi fakta di lapangannya, ya namanya masyarakat, cuma bisa menggunakan saja, menggunakan dalam arti ya MCK, mandi, ya BAB, kan digunakan sama dia. Jadi perawatannya khususnya di IPAL Pak. Kalau di tempat dia mandi, tempat dia ada BAB itu terawat sih, pasti kan terawat. Kalau dia ngerawat kan pasti dia kan jorok ya, mampet Pak itu. Ini yang saya maksud tidak dirawat itu saya cek di posisi IPAL. Di posisi IPAL. Alhamdulillah Pak Daros di kita tidak ada kendala tentang mampet tentang saluran nggak ada. Masih ke sebelah kan Pak? Ya. Masih ke saluran yang sebelah kan? Ya. Karena kalau di Bojo Tomi kan katanya kalau nggak pakai pompa tuh mampet. Kalau saya alhamdulillah enggak. Jadi nggak perlu pompa ya? Tidak perlu. Dari awal memang kita tidak ada pompa. Ya. Di samping kita juga kalau kepenuh langsung ke dalam tanah waktu itu sama Pak Tangka, Pak ya. Supriyadi, ya. Kita balik. Pakai anggap kita sumur bor ya, ada tiga pipa ke bawah. Jadi kalau nanti air penuh dari IPA itu bisa turun ke bawah kalau musim kering. Bisa juga mengalir. Alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya kita tidak mampet airnya. Beda mungkin di RT 3. Kan harus bisa lihat itu elevasi. Sedot ya. Elevasi enggak. Jadi di inletnya memang ada untuk narik yang beberapa SR itu kan dia mesti pakai sedot, tapi kalau ada beberapa yang ada bisa kita. Kalau kita enggak di sini. Alhamdulillah enggak ngerti. Bapaknya berapa SR Pak? Yang realisasi. Yang nyambung gitu Pak. Nyambungnya saya lupa ya. Saya lupa nanti ya ada catatannya SR-nya. Nanti bisa Bapak lihat semua lah. Nanti ya. Lihat kebanyakan juga kita sambung melalui ini MCK Pak Charles. Kita ada 1 2 3 4 hampir 7 pintu. MCK 7 pintu. Iya. Itu yang digunakan secara MCK, umum. Tapi... Karena di sini kan banyak kan ada kontrakan, ada penghuni. Satu MCK itu berapa pintu, Pak? Satu MCK 7 pintu tadi kan? Lebih. Beda. Itu nunjukkan MCK-nya, Pak. Iya. Ya, MCK-nya di sini ada 2 pintu, di sana ada 3 pintu, nanti Bapak bisa lihat. Cuma penggunanya lebih dari 40 orang. 40 kepala keluarga. Yang penggunanya? Penggunanya, satu MCK itu. Karena kan mereka berbentuk kontrakan, Pak. Kontrakan. Itu di luar SR kan, Pak? Ya, di luar SR. Iya. Kebanyakan mereka kalau yang rumah pribadi, dia langsung SR. Ada juga banyak Pak Jenang, Pak Nawi, dia punya kontrakan banyak. Dan dia punya
apa tuh toilet kita perbarui Pak, tempoh kita renovasi, kita jadikan MCK. Ya, nanti Bapak bisa lihat kalau nggak salah ada 7 MCK itu. Ada kewajiban membayar ini enggak? Kalau di sini dulu awalnya memang dalam rapat-rapat ya kita kenakan berapa gitu, tapi faktanya nggak berjalan. Dari awal nggak berjalan. Masyarakatnya agak sulit, itu yang dari awal saya bilang, dia mau menggunakan saja, tapi selanjutnya juga susah. Ya bahasanya ada paradigma lama, pengen disuapin dulu gitu loh. Diberikan saja, nggak ada bu, sama soal kosong. Makanya saya bilang tadi perawatan itu, yang dibentukin juga nggak ada. Tapi katanya yang minta di masyarakat juga susah. Dia mau sebagai pahlawan sosial juga, zaman sekarang juga. Susah juga kalau kita aduh kita jadi pahlawan sosial. Nah, ada Bu. Iya, lokasinya jauh, Pak. Oh, dekat enggak? Lokasi meter kan, Pak? Meter. Bisa. Namanya RT5. RT5 RW1.